Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ngabagikeun mang ratus-ratus paket kabutuh poko ancokeun sakumna pagawe harian lepas atau honorer anu kapangaruhan ku COVID-19 di lingkungan Kementerian Agama. Eta kabutuh poko teh asalna ti Kementerian Agama puseur anu dikamalirkeun ngaliwatan gugus tugas penanganan COVID-19 di Saban Kemenag Daerah. Pikeun ngungkulan Bang Balu para pagawe harian lepas sarta honorer di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat anu geus dieureunkeun gawena saprak mahabuna COVID-19 atau virus corona, Kemendag ngabagikeun mang puluh-puluh ribu paket sembako anu sumbar ka sakumna Kemendag daerah. Prak-prakan ngabagikeun kabutuh poko dilakonan secara simbolis di kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, turta sumebar ka sakumna kantor Kementerian Agama di sakuliah kota kabupaten. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Handiman Romdoni Nandesgen, eta paket sembako teh mangrupa kahaat Kementerian Agama kasakumna pagawai harian lepas atau honorer anu kapaksa dieureunkeun digawe satutas pandemi virus corona atau COVID-19 mahabu. Ya, alhamdulillah pada hari ini kami bagian dari satuan tugas pencegahan COVID-19 di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan paket sembako, 1.000 paket sembako yang akan disalurkan kepada guru honorer, penyuluh agama honorer, guru di lingkungan pesantren, ustadz, dan tenaga kontrak yang ada di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Paket sembako ini berasal dari donasi seluruh ASN Kementerian Agama seluruh Indonesia yang dikoordinasikan oleh tim Satgas COVID-19 tingkat pusat, dan Jawa Barat mendapat bagian 1.000 paket yang akan kami salurkan ke 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Prak-prakan masrah keneta paket sembako teh bakal dipaju secara hambalan turta rutin salila pandemi COVID-19 neba di Indonesia. Kukituna eta hal teh bisa ngurangan bang balu para